إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد جماعة صلاة الجمعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita bersyukur, banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita sampai detik ini. Terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmatul Islam wal iman. Kita berada di atas agama Islam. Kita berada di atas keimanan. Di mana dua kenikmatan ini hanyalah diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat sehat wal afiat, di mana banyak kaum muslimin yang saat ini diuji dengan wabah, dengan penyakit yang berbagai macam efeknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan yang mendapatkan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebaik-baik petunjuklah yang beliau sampaikan kepada umatnya, sehingga dengan petunjuk beliau umat ini menjadi umat yang mulia, yang tinggi, disebabkan tersebarnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu-ilmu bersebaran sehingga manusia dengannya menjadi terang benderang, tidak seperti di zaman sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kebodohan tersebar merata. Terangkatnya akhlak mulia, adab-adab ketika diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jadilah kita umat Islam, umat yang berakhlak mulia, umat yang memiliki adab yang tinggi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara wabah dan penyakit yang membahayakan, yang menjadi virus tersebar pada kalangan manusia secara umum, yang lebih khusus tersebar pada kalangan kaum muslimin, terutama kita di sini, yakni di tempat yang mulia ini, di Ma'had Tahfiz Al-Yusra, di pesantren. Wabah apa itu? Yaitu wabah penyakit malas. Kemalasan adalah penyakit, wabah yang menyebar, yang menjadi virus yang menggerogoti jiwa manusia dan tubuh manusia, yang seharusnya dia mampu melakukan sesuatu, terutama amal soleh,
namun terhalang dengan penyakit ini sehingga dia tidak mendapatkan faedah dari amal soleh tersebut. Balas atau rasa malas ini adalah musuh besar, musuh yang nyata bagi setiap muslim yang wajib dia jauhi. Dan rasa malas ini merupakan kehancuran, kehancuran masa depan seseorang, baik di dunia apalagi di akhirat. Islam adalah agama yang mulia, Islam adalah agama yang tinggi, yang melarang kaum muslimin, pemeluknya, agar dia terhindar, agar dia jauh dari sifat malas ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita bisa terhindar dari rasa malas ini dengan kita membaca doa, dengan kita meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya terhindar dari sifat malas. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di dalam hadis riwayat Muslim agar membaca doa ini setiap pagi dan petang. Karena hakikatnya rasa malas itu akan menghampiri setiap manusia, baik di waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Ketika datang kepadanya kesempatan untuk beramal soleh, maka syaitan pun menjerumuskannya agar dia bersifat malas terhadap amal tersebut. Oleh karenanya, hendaklah kita menghafal doa tersebut dan mengamalkannya. Karena isi yang di dalam kandungan doa tersebut sangatlah agung dan sangat terkait erat terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW terhadap doa tersebut kepada hidup kehidupan kita. Perhatikanlah di dalam teks doa tersebut, yaitu asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'da wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, renungkanlah makna dari doa dan zikir tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membukanya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memuji pada pagi hari dengan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah jalla wa ala, dan mengakui bahwasanya Tuhan yang hanya berhak disembah hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, serta meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhindar dari keburukan pada pagi hari tersebut, dan meminta agar diberikan kebaikan pada pagi hari tersebut, bahkan meminta supaya terlindung dari keburukan di sore hari dan meminta kebaikan di pagi hari. Setelah itu baru meminta hal yang kita bahas saat ini, yaitu agar terhindar dari sifat malas dan keburukan di hari tua. Dan di akhirnya Nabi SAW meminta agar kita terhindar dari azab kubur dan azab neraka. Jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan teks daripada doa ini, bahwa tersirat pelajaran bahwa orang-orang yang malas itu akan terhindar dari banyak kebaikan. Kebaikan di pagi hari dan kebaikan di sore hari. Orang-orang yang malas itu, dia tidak akan terhindar dari azab neraka dan azab kubur. Orang-orang yang malas itu, dia akan bernasib buruk pada hari tua. Dia akan bernasib buruk pada hari tua. Kenapa? Karena hakikatnya orang-orang yang malas itu adalah orang-orang yang terhalang dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana jika Allah memberikan hidayah berupa taufiknya, yakni persetujuan dan izin Allah untuk seorang hamba melakukan amal soleh, ketaatan, niscaya akan dibuka amal-amal soleh lainnya. Ketauhidan, ketaatan, amal soleh yang menunjukkan kita kepada surga, yang paling mudah untuk menunjukkan kita kepada surga, jalan-jalan tersebut adalah menuntut ilmu.
menuntut ilmu syar'i, belajar agama. Kalian wahai santri di pesantren ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu syar'i. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan menuntut ilmu ini adalah kemudahan jalan menuju jalan-jalan surga. Maka sungguh merugi bagi para santri yang dia memiliki rasa sifat malas ini. Malas untuk menghafal Al-Qur'an, malas untuk datang ke masjid, malas untuk melaksanakan sholat sunnah, malas untuk bangun lebih awal, malas untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Justru sebaliknya, dia malah berleha-leha, bersantai-santai, menyia-nyiakan waktu yang akhirnya tidak terasa dia lulus dari sekolah ini, dari mahat ini, dalam keadaan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali sedikit. Demikian juga siapapun itu, jika dia sebagai seorang karyawan, jika dia sebagai seorang pekerja yang dia melakukan pekerjaan itu dengan malas, maka akan berakibat kepada instansi tersebut, akan buruk karir kerjanya. Apalagi sebagai seorang pemimpin besar misalnya, jika dia melakukannya dengan hal malas, maka kehancuranlah yang akan menghampirinya. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmatullah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah, berkemauan keraslah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Bukankah kebaikan dunia dan akhirat yang kita inginkan semuanya adalah manfaat untuk kita? Maka bersemangatlah, beribadah semangatlah, bekerja semangatlah. Urusan dunia yang menjadikan sebab kita untuk sukses di surga, di akhirat, maka bersemangatlah. Semua diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berkemauan keras, bersungguh-sungguh dan bersemangat. Dan bahkan Nabi SAW mengatakan, wasta'in billah, dan memohon pertolonganlah kepada Allah. Karena sesungguhnya yang menguatkan kita untuk semangat, yang menjauhkan kita dari sifat malas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka memintalah kepada Allah agar terhindar dari sifat malas, wala ta'jaz, dan janganlah jadi orang yang lemah. Janganlah jadi orang yang lemah yang hanya membutuhkan bantuan orang lain, dia tidak mampu melakukannya kecuali memelas, meminta-minta bantuan oleh orang lain padahal dia mampu. Jemaah sekalian dirahmatullah Subhanahu wa taala, inilah akhlak Islam, inilah anjuran Islam agar kita menjadi seorang muslim yang kuat, yang semangat, yang menjauhi daripada sifat-sifat malas yang akan menghancurkan masa depan kita. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimina wal muslimat, istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sering-seringlah kita membaca doa yang disampaikan oleh Nabi tersebut, yakni dengan doa Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika minal kasali wa su'il kibar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dan menghindarkan kita, serta kita terlindung dari sifat malas yang menghancurkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami' qarib mujib da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقيم الصلاة. Al-Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.